kalaman kini. Syairku ini, apakah mungkin merumuskan cintaku kepadamu? Lepas dari kamus, lepas dari sejarah, lepas dari daya korupsi manusia. Total koleksi berapa sekarang jadi? Wah, kalau nggak ada saya ada presentasi. Korannya punya digitalnya? Sekarang kami mulai langkah. Ya, untung ada tempat ini. Kalau siapa ini yang dijagain coba? Ya, ada ini kalau ini buku koleksi kita Pak yang sudah diolah, tapi belum kami tempatkan karena terbatas barangnya sama kotak. Kotak buku. Ya. Berapa luas tempatnya? Luasnya hanya 900 ya untuk ruang koleksi. Jadi kayaknya kalau mimpi payasin lebih dari ini. Itu kan ada berapa 8 lemari itu dari peninggalannya ibu R. Sumaryati. Saya juga gitu lihat teman-teman ini, ya Allah, kok ini barang yang tak ternilai. Iya. Saya nggak keluar dan banyak saya lihat juga banyak majalah-majalah yang selama ini ada karena sering dibuka-buka begitu sekarang sudah robek-robek sudah hilang sebagian. Ini juga lihat ya seperti itu. Saya melihat kondisi PDS kan ini sangat aja miris hati saya. Ini aset bangsa yang betul-betul terlantar. Terus generasi penerus ini kita nggak bisa tinggalkan apa-apa kalau ini tidak dirawat dengan baik. Makanya usulan saya adalah kopi kita preservasi, terus kemudian kontennya dialih mediakan, masukkan dalam website yang dimana umum bisa. Nah, dan tidak boleh cetak. Bisa juga kita tukar dengan perpustakaan yang lain ya, karena saya bilang ini sayang sekali kalau dibiarkan begini sebentar lagi hancur ini. Buku-buku klasik-klasik punya Pak, dan ini manis dalam bayangan saya kalau orang datang dari luar negeri kan ada satu pusat yang dia mau datangin. Nah, untuk generasi muda kalau ini gedung nanti bukan cuma tempat sekedar buku tapi ada pas masuk ada semacam diorama Pak, ada Khalil Anwar mungkin juga ada section-section ya, ada Asrul Sani suaranya mungkin masih ada puisi yang jadi ada untuk mengingatkan. Jadi pokoknya orang mau datang ke Jakarta mau ke PDS Kreasi. Iya. Ini tinggalan Pak Habib. Iya, sama koleksinya. Koleksinya. Katalogisasi oleh siapa dulu Pak? Dulu sama kita ya, sama. Ini di sini. Iya. Kalau ini kan kamus kan PDK. Nah, ini ada Pak Nasir Pak disket apa CD-nya, kaset-kasetnya masih. Nah, ini masih bisa didengar. Nah, kebetulan sekarang kan alatnya sudah jalan. Paling tua usia berapa Pak? 18-an. Ada yang abad ke 18 masih ada. Yang bisa berapa pun. Bahasa ya biasa? Di sini? Bahasa Habis pasti Prancis, banyak. Inggris, Prancis, Jerman. Latin biasanya. Latin. Bahasa Latin. Ini sebagian juga bahasa Latin. Iya, karena kalau HBS itu penguasaan bahasa asingnya luar biasa. Residente Kedu Midden Java. Ya, Residente Kedu. Kedu. Ya, Midden ya. Enggak, ke Midden Java kan Jawa Tengah. Ya. Residente Kedu. Residente Kedu. Ya, ini lanjut zaman itu. Dari majalah biasanya Pak Yasin minta untuk langsung fotokopi
Tapi kalau dari koran kan biasanya dengan keripik. Kami cuma mengikuti caranya Pak Yasin. Jadi kami ini bagi atas-atas subjeknya.